Yo di Bray, konnichiwa Bray. Jadi kali ini gue akan ngasih tahu cara tuker uang pakai vending machine di Jepang ya. Yang pertama, nih kalian lihat ada money changer ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai mesin ini tanpa commission kayaknya, no commission fee. Tuh, jadi tanpa komisi ya. Nah, Indonesia juga ada nih isi step nih. Dolar Indonesia juga ada IDR. Enggak pakai paspor, Nek? Enggak. Nih. Ini ya mesinnya kayak gini. Selembar aja. Selembar aja. Oke. Okay. Nih. Ya, Bu. Masukin, Bu. Nih. Pertama kita pakai dolar. Dolar US ya. Nih, US, pencet US. US terus masukin sini. Ya, masukin sini. Udah, masukin situ. Oh ya, no tanpa. Nah, oke, okay, masuk. Nah, tadi 100 US jadi 10.500 10 yen. Oke. Okay. Kita dapat ininya, resinya. Uangnya di bawah sini. Tahan aku ya. Aduh, iya, Bu. Kita enggak perlu lagi money changer. Iya, bawa, Bu. Biar recehan aja. Iya, recehan. Pintar. Please take the coins. Oke. Oke. Siap. Gampang sekali ya buat menukarkan uang. Kalau misalnya kalian bawa dolar ke sini. Tinggal selembar. Iya, tinggal selembar. Oke. Okay. Itu dia. Oke, okay, mudah ya, Bu. Mudah sekali. Oke, okay, dan kalau di Jepang ini semua pembayarannya menggunakan yen ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa uang dolar ataupun rupiah, kalian harus ditukarkan. Oke. Okay. Begitulah cara menukarkan uang di money changer pakai mesin tanpa komisi. Dan please Bray, support gue dengan nge-like dan subscribe ya. Cuy, subscribe cuy. Arigato minapai. Thank you. Bye bye. Yo, Bray. Oke, okay, jadi kali ini kita akan nge-prank si ibu-ibu dengan makanan wasabi. Ini adalah nori tempura wasabi shoyu. Ini jadi ini nori. Jadi ini nori rumput laut tapi rasa wasabi. Kita akan kasih lihat reaksi ibu-ibu makan ini. Oke, okay, kita lihat.